have you ever felt? Are you listening? Damn. Di bagian ujung bisa akses ke B2 dan di ujung B3, saudara. Artinya apa? Kalau kita misalnya pergi ke satu tempat, misalnya di Serpong ada yang namanya itu ICE. Itu kalau masuk, saudara, itu masuk ke lobby B1, B2, parkir, masuknya sejam, keluarnya dari B2, B1, lobby, sejam lagi, saudara. Kalau di sini, jalan masuk ke dalam apa carpark yang ada 4.000 carpark di dalam, itu ada 14 entrance dan ada 17 exit. Dan di setiap level B3, B2, B1 sama lobby itu ada exit directly. Artinya apa? Throughputnya untuk masuk dan keluar dari development ini akan sangat amat baik sekali. Jadi kita tidak ada problem kayak traffic jam ini. Itu penting, saudara. Selain dari situ, kalau kita melihat di bagian level fasilitas, bagian ujung kita temakan sebenarnya wellness. Jadi di dalam situ ada spa, ada sauna, ada tempat main pingpong untuk bapak-bapak, tempat yoga, sama salon, sama manikur, benar. Bagian situ. Bagian sini adalah tempat library dan juice bar untuk para residents. Nanti kita bisa lihat gambarnya seperti apa. Bagian sini ada satu restoran Perancis, saudara, di Jakarta, namanya Amus. Amus sebenarnya itu kita bicara untuk operate restoran di sini. Jadi brandnya namanya Apres, saudara. Jadi dia akan membuat satu sedikit full service dining untuk para residents yang harganya itu harga sehari-hari, bukan harga restoran luar. Tetapi makanan kualitasnya itu bagus. Jadi di sini, saudara. Dan bagian ujung, bagian sini juga ada general clinic, saudara. Jadi kita kerjasama dengan rumah sakit. Jika apa bapak atau ibu ada anak atau siapa mungkin sakit perlu cepat-cepat apa dicek, itu ada nanti general doctor yang akan standby. Dan bagian ujung ini tempat untuk anak-anak. Jadi ada playground untuk anak-anak. Jadi bisa bermain. Selain itu ada ekstrakurikuler. Jadi kita mungkin akan mengundang preschool untuk operate area situ. Jadi anak-anak itu bisa ditinggal situ, bisa belajar dan lain-lain. Kenapa kita buat seperti ini? Di atas semua fasilitas yang kita bilang lebih dari 88 fasilitas, karena kita mau memberikan satu convenience yang tertinggi bagi para penghuni di tempat ini. Suatu waktu yang berkualitas bersama keluarga dan waktu, saudara. Jadi nggak perlu kemana-mana jauh-jauh, tapi semuanya itu ada di sini. Selain dari situ, jika Anda membeli Opus Park itu bisa naik. Sebenarnya ini fiturnya kayak MBS, saudara. Secara struktur sama dengan MBS. Konsultan yang kita pakai juga sama dengan MBS. Secara perhitungan, tapi 1/5 loadingnya dari MBS. Tapi tetap mahal, saudara. Feature ini bisa diakses oleh Opus Residents, tapi juga bisa diakses oleh penghuni dari luar. Nah, kalau dari luar harus bayar mungkin Rp50.000 atau Rp100.000 per akses naik. Tetapi di atas kita sedang berbicara kepada tiga F&B operator. Mungkin satunya itu Ismaya, Union sama Goods, untuk menaruh tiga konsep yang interesting, yang unik. Mungkin fine dining, satu untuk lunch, satu untuk relax aja dari pagi. Jadi ini menjadi satu fasilitas tambahan untuk mereka yang mempunyai Opus Park. Nah, selain dari situ, di bagian bawah sini, jika kita pergi ke Singapura, saudara, ada mall-mall seperti Tanglin Mall, Forum, dan Paragon. Kita akan memasukkan lebih ke specialty store. Mungkin tempat dokter gigi, tempat manikur, tempat kulit,
ataupun yang specialized ke anak-anak, keluarga dan lain-lainnya. Jadi ini sebenarnya retail space yang di luar Aeon, tapi yang kita masukkan untuk memprogram lebih specialty store. Jadi semuanya ada di situ lah. Selain dari situ, saudara, di dalam karpet, di dalam sini ada sekitar 4.000. Hanya kalau di mall lain, bentangannya sekitar 2.6 meter paling besar. Nah, 3 meter itu hampir sama seperti car park yang di Singapura. Artinya apa? Jika Anda buka mobil Anda, itu nggak akan kena tuh ke kiri ke kanan. Ini nomor satu. Kedua, car park kita itu floor to floor-nya itu semuanya 5 meter, saudara. B1 dan B2. Biasanya kalau di mall-mall lain, itu floor to floor itu 3 meter maksimum, saudara. Jadi 5 meter itu memberikan satu apa suasana yang amat sangat enak sekali. Ketiga, kita insulasikan karpet kita bukan dengan epoksi, tapi dengan bahan namanya polyurethane. Polyurethane itu kalau epoksi 3 tahun itu mulai cracking. Polyurethane itu 15 tahun tidak cracking, saudara. Dan harganya 2 kali lipat. Kenapa ini penting? Jika Anda punya teman-teman, keluarga, atau jika Anda memiliki unit di sini, sudah itu mau resell unitnya. Sebenarnya yang paling penting itu jika prospek buyer Anda itu datang gitu ya, mereka akan masuk ke car park dulu. Dan car park itu akan memberikan suasana apakah development ini bagus atau tidak, berkualitas atau tidak. Nah, dengan suatu bahan-bahan yang berkualitas seperti itu, kita harapkan bahwa nomor satu, investasi Anda itu akan naik. Dan untuk menjual balik pun akan lebih gampang. Karena experience-nya itu dari pertama masuk sampai naik ke atas itu bakal wow sekali. Dan total unit di sini ada sekitar 1000 unit, 330 per tower. Level penthouse itu ada sekitar 30-40 penthouse saja. Kita sebenarnya itu dengan joint venture kita dengan Jepang amat sangat yakin setelah Aeon Mall buka, jadi 50 ribu orang datang sekarang, Aeon Mall buka 1,5 juta orang datang, ini semua akan habis. Itu dalam 9 bulan, saudara. Jadi ini suatu produk yang amat sangat limited sekali, tapi Anda semua ada di sini. Saya sebenarnya itu ini bukannya kalau bisa beli sekarang itu beli sekarang ya, harga best nanti itu pasti udah gone, saudara. Ini maksud saya. Mungkin bisa kesini sedikit, saudara. Itu bagian office, mungkin akan buka